Angkatan Laut Yaman terlibat bentrok sengit dengan Amerika Serikat di Laut Merah pada Minggu 31 Desember. Akibat bentrok tersebut, sejumlah pasukan Yaman tewas ditenggelamkan Amerika Serikat. Sontak kemarahan Yaman memuncak dan berjanji akan balas dendam. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Angkatan Bersenjata Yaman mengumumkan kemartiran sejumlah angkatan lautnya. Yaman mengakui beberapa pasukannya dibunuh oleh Amerika Serikat saat menjalankan tugas mereka. Adapun tugas tersebut yakni mencegah kapal-kapal di Laut Merah dengan tujuan Israel. Di saat yang bersamaan, juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sarim mengonfirmasi bentrok sengit dengan Amerika Serikat. Sarim mengumumkan Yaman berhasil menyerang kapal kontainer berbendera Singapura. Adapun kapal Max Hang Soi itu sedang menuju ke entitas pendudukan. Kemudian Sarim mengancam akan melakukan balas dendam ke Washington. Bahkan ia menyebut Amerika Serikat akan menanggung konsekuensi dan akibat dari pembunuhan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.